masalah yang kecelakaan lah. Mantan itu apa sih ya? Kecurangan mantan. Kalau menurut saya itu mantan adalah sesuatu yang harus dibuang saja. Ya sesuatu kenangan yang apa ya? Gak bisa dilupain lah. Pernah menjalin hati lah istilahnya gitu. Nah, seseorang yang pernah membuat kita bahagia, entah itu sahabat, entah itu pacar, entah itu siapapun. Itu sesuatu yang menyebalkan dan juga kangenin, terus dekat kenangan. Seseorang yang pernah membuat kita bahagia dan akhirnya membuat kita luka. Mantap. Orangnya nggak perlu niat mungkin. Mantan. Mantan. Mm-hmm. Mantan itu yang kemarin putusin aku. Mantan adalah apa ya? Seorang yang pernah menjadi impian masa depan, tetapi hanya menjadi masa lalu untuk saat ini. Mantan itu sesuatu yang apa ya, berarti dia itu menyebalkan. Tidak semua, karena dalam situasi yang mungkin belum waktunya dibicarakan, jadi belum ada kenangan-kenangan yang terselip. Kenangan-kenangan ya adalah enak-enak pastinya. Ya adalah, namanya orang pacar ini pasti punya kenangan lah. Misalnya cucus. Anak kecil. Ya misalkan kenangan ya. Turing bareng. Ini turing. Turingnya banyak lah mas. Namanya itu. Ya kalau ingat misalkan kita lagi jalan bareng, misalkan kita lagi keluar bareng, lagi ribut juga. Apalagi kalau lagi nangis. Kenangan memang banyak. Cuman ya memang nggak pantas diulangi lagi. Kenangannya banyak sekali. Tiga, cukup 1, 2, 3, ya banyak lah. Kalau kenangan mah, ya seperti itu. Karena kehidupan itu kan dimulai dari sejak kita lahir. Memori tentunya bukan, tentunya tidak, apa ya, semuanya kita ingat. Jadi yang berjalan mungkin dari mulai kelas SD, pasti sampai kapanpun ya tetap nggak bisa lupa ya. Dilupain bisa, cuma tetap suatu saat pasti teringat. Kemudian apa? Ya kalau boleh jadi sih, boleh bisa pengen mengulang kembali gitu kan? Kalau dipertemukan atau apa? Apa ya? Gak perlu diingat sih. Oh. Kenangan apa mas? Kalau tidak nyomara. Ada apa dengan mantan? Apa ya? Gak ada. Semoga kau mati cendera. Saya mengucapkan ke mantan ya. Kata-katanya apa? Tahu gak sih? Mungkin kata-katanya cuma satu sih. Kata-kata cuma satu. Mantan itu adalah masa lalu. Jadi kita boleh kita mengungkit-ungkitnya kembali. Oh, buat mantan apa ya? Aku berhasil move on kayak gitu aja. Oke. Okay. Itu apa? Suruh dengerin lagunya Judika, Mama Papa Larang. Ya kalau yang sekarang mantan juga gitu kan, cuma ya tetap komit lah.
kalau yang sekarang, kalau yang dulu ya udah jalan berlalu kan. Itu aja. Selamat menikmati. La 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 la.